Malaraasnya ngadang suara suling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Bunda sekarang di Dapina Rumah ya, di Patrol Pegunungan. Semoga yang menonton channel Bunda pada tidak pernah bosan. Mesti lihat pola aja, sekali-kali lihat masak Bunda. Karena Bunda sekarang pindah di Patrol jualan nasi liwet. Persiapan jadi jualannya tiap hari Minggu, yang pesen yang mau piknik apa enggak setiap hari, jadi menurut pesenan ya, mau bikin nasi liwet. Nah, Bunda barusan bikin nasi ini, nasi goreng pakai bakso karena ada cucu tuh pengen pedes ya. Kalau zaman dulu bikin nasi goreng itu pakai kencur, bawang putih, bawang merah, cabai merah. Digoreng dulu baru masukin ini. Kalau Bunda suka pakai kecap, kalau zaman dulu pakai kuning ya. Bunda udah sarapan ini barusan ya Bunda. Nasi goreng gampang ya, ikuti masakan Bunda. Sekarang Bunda mau bikin bacem tempe. Kita potongin, ayo potongin ya. Ini aja kalau nggak ada, kalau yang itu kan dibungkus daun suka susah ya. Udah aja tempenya yang gini aja. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15. Nah, jadi 15 biji gede-gede ya, masukin ke sini. Nah, jadi ini 30 biji ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bisa jadi 17 ya. Tuh, jadi nanti nasi liwetnya sebenarnya kan dijual nasi kucingnya 10.000. Ada dadar telur, ada bacem tempe, ada ayam bumbu kelapa. Ini ketumbar, bawang merah untuk bumbunya ya. Bunda ininya nggak dibuang ya, karena biar ada merah. Karena bungkus bawang merah itu bagus ya. Raasnya suara suling. Jangan haji cina eta isika haji serba panis manisna. Si Bunda teh nyanyi teh ngan kawe teh si sorban pali wae atunya naon atunya da apalna teh eta jeung mapan jalan satapa. Kamari Bunda nyanyi karaokean di Klim, aduh kudu padahal makan mempromosikan lagu Sunda ya. Yang diklaim sabala atuh si itu mana apanya. Kayak dibagi dua cenah gajina. Bunda gak mau atuh dibagi dua makan masa utik. Dibagi dua kumaha atuh tuh ah. Lihat tuh Bunda udah bacem ya. Ini tuh bacem gini nanti pakai gula ketumbar. Suara musik ini pakai air ya, sekitar menutupi ininya ya. Akan hati
Tukang haji magawe tekundu. Nah kalau banyak mah ini bunda suka segini, dua gini kadangnya si gulanya. Dijeplek, nah gulanya. Bacem tempe, masukin aja ke sini gulanya. Dua gini ya, kalau banyak ya tempenya dua tadi ada, biar harus manis bacem tempe itu. Aduh. Oh ya. Ini bacem tempe untuk nasi uduk, nasi liwet bunda suka dibikin bacem tempe ya, sama dadar telur kalau yang untuk bumbu kucing ya, kalau yang pesenan di ini ayam bumbu kelapa. Ini warara asnya sisi gunung jaba jete kada pengen hujan wae di dia mah. Hujan jeung hujan nya tiris kada ngusuling bali morongkol kuna mah tidurnya morongkol tuh. Selesai bunda ini bikin tinggal ketumbar bawang putih, bawang merah. Nah. Nanti ya. Tuh, bawang putihnya cukup satu sendok. Ini ya bawang putih yang udah ini ya. Ah, wangi satu sendok. Dari masak kadang ngusuling hujan rintik ngahir angin ngahir tuh nanti pakai air ya, air dulu ya. Ini kalau masak tuh biar nggak belatak tuh siapin plastik ya, karena anak muda muda kalau ini mah belatak kalau udah masak ya. Dibiasakan nih siapin plastik jadi nggak belatak bekasnya, biasanya anak muda suka nanti belatak baru diberesin. Airnya nih, yang penting airnya menutupi ini ya, menutupi ini, jangan terlalu banyak. Bagi nyari nyonya Sunda atau bunda ada muridnya sampai NTT sampai ini dari bunda, jangan banyak ngomong Sunda atau yuk nih masakan bunda ya, mau bikin gula merah, garam, ketumbar, bawang putih, bawang merah ya, salam seres selalu ya, salam. Salam sere, ini sere bukan salam yang tadi salam.
Yuk kita pindah ya ke Bunda mau masak nih. Presto aja biar cepet. Ke dapur. Dapur nenek. Pakai nggak pakai persin, kalau nggak ada persin pakai itu, tapi pakai persin kalau ada ya. Tunggu sampai saat 30 menit ya tuh. Oh, ini bacem tempe Bunda buat besok ya. Masak tadi udah ya. Ini kelapa parut, Bunda mau bikin ayam surundeng. Di kampung mah tuh zaman dahulu mah surundeng cenah. Di pantun mah aja kapara patah sok emut mah cece samar tahoyong la 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 es lilin mah akan didorong-dorong sok emut mah akan samar tahoyong Bunda nggak full nyanyinya suka nanti itu copyright diklaim ya. Kemarin Bunda nyanyi apa ya, diklaim. Alah, Bunda sepotong-sepotong ya, yang penting mah denger aja. Sambil masak tuh. Jadi masak tuh kalau mau masak besok, Bunda sekarang bikin bacemnya. Baru nih sekarang mau masak ayam... ayam kelapa ya, surundeng muncak Sunda namanya. Ayo kita ke sini lagi, beralasnya bari masak ayah suling biar ngedengarnya ante bosennya. Biasanya Bunda pola jeng pola nih, ini untuk kelapa parut ya, kelapa parut untuk nih buang nih ke sini. Bunda mah kalau masak ya selalu di sini, ini dibuang langsung ya.
Samping hilang akan eta dina bilik kumaha nuus kenana abdi nilang ka anu balik kumaha nutur kenana. Tuh, sambil masak sambil ngadangu suling nyanyi saeutiknya bundanya. Tuh, garam ketumbar, garam ketumbar, biasa ayam ayam suruneng moncek sunana temanya suruneng ayam kelapa akang. Akang haji kunaon punduk da eta masih akang haji. Cika akang haji, akang haji teh punung wae eta cenah teh diweredahan. Sabar atuh akang haji. Kang haji teh jawe teh punduk kesabaran, kesabaran. Penting menyanyi ya Bu Nama ya. Payam Bandung kamasuk pengaosna ku sadaya pagawe. Ini teringat ketumbar, nah, ketumbar, bawang daun, bawang putih. Nah, kalau nggak punya bawang putih, Bunda kan ada punya bawang putih ini ya, bawang putih yang udah ini nih. Kalau anak-anakku suka siapnya bawang putih ini karena jualannya nggak mau ngerenos nih. Ini bawang tuh kan dicari dulu, kalau kita beli bawang yang baru kita dulu kan cari yang lama ya, karena suka buruk. Gimana sebagaimana Bunda kalau masak bawang, ah sadak kadaek nawe ulah di on di. Ya dikira-kira jangan bahu lama cara di on lah, dikira-kira we sesuai dengan tek masaknya ya Bunda. Masak ayam sakilo paling segini tuh, paling segini ayam sakilo, tapi Bunda mah nggak pernah dibuang ininya, dibuangnya yang ininya aja karena ini membawa merah ya, biar nanti ayamnya jadi mewah. Oh, makanya ikutin masakan Bunda tuh ada trik-trik. Oh, si Bunda mah kayak bikin pola aja ada trik-trik. Masaknya ada trik-triknya ya, nanti ini cuci dulu, jangan lupa selalu dicuci. Nah, iyanya
suling, ngadangu suling gusti. Sambil masak suling tehnya. Ini masakan tuh dasar tuh bawang. Bawang merah, cabe merah. Kalau ini kalau bikin ini boleh mau pakai cabe merah ya. Ya pada tapi kalau untuk orang yang enggak suka kelapa. Kelapa diparu jadi ayam nasi liwet ayam kelapa surundeng muncek sunanya malah erek ngomong Sunda atuh nu nontonna bunda seluruh Indonesia murid dari NTT dari Kalimantan ya Sulawesi Devira dari Sulawesi alhamdulillah ya udah jadi penjahit pejabat ya sekarang ya. Kalau Devira ikutannya dasar terampil mahir. Ayo yang masih dasar ikutan di YouTube aja ya. Dicatat ya, kalau yang dipelajari itu dicatat biar ingat. Tuh. Ini keseharian Bunda kalau sebelum ngajar itu masak dulu. Ingat keluarga dulu baru kita ke bikin pola. Kalau kita langsung jahit nanti keluarga pada sakit ya kalau udah sakit mah aduh ayeuna mama raraha kalau udah sakitnya. Jadi diutamakan jaga kesehatan. Lu ya menclang. Tuh. Bunda tuh itu di kalau masak Bunda suka di presto hanya 15 menit. Ini yang tadi bacem tempe karena pengen saat nyerap 30 menit paling ini ya. Paling lama Bunda kalau di presto 30 menit masak tuh ya. Ini untuk bumbu ini ya. Untuk bumbu ayam surundeng. Karena besok ada pesenan nasi liwet, Bunda. Tiap minggu suka ada pesenan karena Bunda santai ya. Anak-anak kerja jadi nerima pesenannya tidak tiap hari. Nyari duitnya tidak tiap hari, santai ya. Santai gitu. Ini kuning. Selalu ada kuning aneh untuk membuang as ini bau asam ya. Ini kuning teh obat ogenya. Si kuning biar nanti ke ayamnya juga bagus. Ini teh kuning ya. Aduh, gusti atau warara asnya kermasak di suringan. Untung tadi takut si entuk tehnya. Klim cenah kamari mah Bunda nyanyi karaoke di klim udah dihapus lagi. Oke kudu dibagi dua gaji Bunda artinya kermasa urti gaji awal mah tuh ya koneng cenah si koneng jadi nanti ayamnya teh jadi kuning nah naik pewarna itu jangan pakai pewarna yang buatan ya dari kuning kalau untuk masak ayam masak kalau kue baru ada usus kue yang lembut aja kuningnya ya ini untuk sekilo ya kuningnya satu yang gede boleh yang mau banyak kuning juga untuk obat karena kuning juga mengandung ini untuk radang. Eta suling jadi hayang nyanyinya ngadangu suling aduh nginen si bunda kan sok nginen bunda kan dulunya ngerias penganten jadi suka nginen seenggaknya iperias kepala bisa nginen ya. Nginen lupa deui atunya akang. Si Bunda mah yang ingatnya teh si Akang Haji wae.
Sang Haji eta sorban palit palit na kasulamanya atang Haji kunaon bali atuh dakan lorobana sok si Akang Haji teh sok bundungan. Jadi we Akang Haji deui, Akang Haji deui. Si Akang Haji na buna mah lagi pergi, buna sendiri di rumah nih. Nah, ya. Nah, lihat kan udah masak ini kuning ya Bunda ya. Ini kelapanya. Ini nanti pakai gula merah. Tetap gula merah, gula putih nanti ayamnya Bunda mau ambil ya. Nah, ayamnya 1 kilo. Bunda belinya ping-pingnya aja lah semua, ping-ping bawah. Tika pundung walongan di kota Bandung, kota kembang, kota midah, walongan di sisi Bandung. Bunama rumahnya dekat itu walongan Tika pundung. Bandung mah. Oh nih Bunda beli ayam gini ya untuk nasi liwet tuh ayamnya gini lihat. Jadi sekilo tuh ada. Jadi segini kan bisa dijual nanti 10.000 satu ya. 10.000 10.000 dipilih. Tuh. Jadi kalau untuk jualan Bunda suka beli ayam yang gini ya. Untuk nasi liwet ya. Bunda kalau di Elang tuh pesenan. Tapi santai Bunda mah enggak mau tiap hari capek. Tapi enggak jual murah kalau karena dengan hati ya. Kalau jualan tuh dengan hati itu mahal. Ini lihat ada berapa sekilo ya? 1 3 4 5 6 7 8 10. Tah. Segede-gede gini tuh, isinya 10. Ini 1 kilo. Satunya 10.000 di bumbuan ku iya ya ta jadi 100.000 10 ya. Nasi sama nasi jadi 50.000 sama minuman ya. Ayo dipilih tuh bumbunya masukin ke sini. Mentah kan nanti mau di presto. Kalau Bunda kan selalu di presto ya jadi enggak lama ya. Masak itu ini ada dua Bunda nih presto. Nah itu satu yang tadi kan Bunda tukang mas dulunya kan Bunda bikin catering ya, jadi banyak alat-alat. Sekarang udah pensiun, ayo nama tos pensiun, ngajar di YouTube, ngajar ya, di rumah ya tuh. Harus terasa ini garamnya. Nanti mana ya tadi ini karena tadi belum pakai bawang putih jangan lupa ya. Nah, 1 sendok bawang putih nyata wangi kalau bawang putih yang udah di ini ya. Ini gula ini kalau ini bumbu kelapa itu rasanya manis asin, jadi Bunda suka pakai gula merah. Nah, gula merah. Aduh, ayam Bu namanya diajar jahit, diajar masak, segala bisa. Jadi duit tete hente, ay orang segala bisa namanya. Ya. Nah, garamnya sudah belum tadi saya Bu nata sudah garam ya. Tadi sudah garam. Ini gula merah, gula putih, nanti gula putih. Aduh, Bu nata habis gula putihnya. Aduh, karena
lupa kemarin ya, gula putihnya lu sesendok. Ini aja habisin lah, ini gula putihnya sampai habis bener, lupa karena kemarin kepasang. Biasanya itu suka banyak gula putih, ini habisin aja 2 sendok. Pokoknya kerasa manis, manis, asin. Kalau masak itu ya harus terasa manis, asin. Nah, gula merah, gula putih. Kalau Padang mah kan nggak terasa gula ya, kalau Padang beda lagi. Kalau orang Sunda mah, yang orang Jawa mah sok kerasa manis, asin. Nah, ini kelapanya masukin karena ini di beli kemarin kan di freezer ya, masukin aja. Kita tinggal tutup sama pak ininya. Ya, tuh jadi deh. Tadi bacem tempe, sekarang ayam surundengnya. Aduh, masakan Sunda mah banyak macam nana. Hayu, bari deung ngadangu suling. Ngadangu suling masakan Sunda mah walaraasnya. Tuh, jadi sambil nunggu ini kita tuh tuh ini di presto yang tadi bacem tempe ya, sebentar lagi matiin. Nanti tinggal ini Bunda, ada 2 gasnya ya. Aduh rada masak sayur. Kang Haji korba, ini cocoknya tuh jam Kang Haji atau si suling katanya. Tuh, jadi kalau ini Bunda ditutup, ini presonya ditutup. Jadi kelihatannya di kaca ya. Sekarang mah ada preso yang pakai tutup ya, kaca. Jadi kelihatan kalau yang itu Bunda presonya nggak pakai tutup. Ini tunggu aja nih, ini gasnya Bunda ada. Tadi ada di yang kecil itu ada ya. Tinggal nunggu sampai nanti sampai asap. Jadi Bunda nanti nasi liwetnya ayam, serundeng, bacem tempe sama mie goreng. Nanti besok Bunda liatin ya. Mie goreng, ayam dadar. Kalau dadar ya Bunda besok ada yang pesen yang dibungkus, jadi bungkusannya kerucut ya, nanti liatin ya. Tuh masak, nunggu masak kan lama ya. Nah, kita sudahin aja Bunda ya, sudahin aja masaknya ya, lihat Bunda. Aduh, tuh dapur Bunda. Tuh dapur. Aduh, ini warara asnya ada ngusuling. Bunda sekarang pakai musik suling karena ada masaknya biar nggak bosan ya. Alhamdulillah Bunda kemarin tanggal 21 ya sudah dapat gajian dari YouTube. Alhamdulillah ya. Tapi jangan pada di-skip iklannya ya, karena dengan tidak menyekip iklannya kita sudah nonton gratis tuh masakan. Jadi tuh jadi bisa masak, bisa
bikin baju, nanti sesudah ini makanya jangan kelewat ya. Aduh. Jangan kelewat ya. Tag Herawati Rifani karena ada sesudah ini Bunda nanti mau bikin pola. Karena sebelum bikin pola Bunda kan harus besok ada pesanan, jadi harus mempersiapkan. Jadi besok tinggal di rumah, besok nanti lihat lagi ya cara-cara membungkus nasi liwet yang kerucut. Nah, ada yang kerucut ya. Makanya kalau nonton YouTube Bunda mah nambah ilmu buat wanita-wanita Indonesia mandiri multitalenta. Hai murid-murid Bunda yang NTT, yang dari Sulawesi, yang dari Padang, Palembang, nyebrang ke Natuna, Batam ya, Natuna, Batam, kalau Jakarta nggak disebutin nama-namanya karena oh si Bunda aku nggak kesebutin ya. Jakarta, Bekasi, Bandung, Jawa Barat, kalau dari Jawa Barat sedikitan ya, yang banyak itu dari Sulawesi ya, dari Palembang, dari Padang, dari Medan, horas Medan. Jadi Jawa Tengah, Jawa Timur, nyebrang ke Lombok, Bali, sekarang sudah seluruh Indonesia alhamdulillah ya, yang ikutan privat online, yang di YouTube mah oh, udah sampai ke Asia, ke Arab Saudi, udah sampai ke Turki. Kita ikut berduka cita ya untuk Turki ya, semoga Allah mempercepat, menolong dari segala marabahaya musibahnya ya, gempanya ya, karena pertolongan Allah itu cepat ya. Jangan lupa, jangan pada di skip iklannya ya. Alhamdulillah Bunda 21 kemarin sudah dapat gajian dari YouTube ya. Tapi Bunda mah gajian teh bukan untuk Bunda, karena Bunda mah ya gajiannya untuk disalurkan, disosialkan ke anak yatim yang penghafal Quran. Aduh si Bunda banyak duitnya, bukan banyak duitnya, karena Bunda mah dari muda punya ilmu, banyak menabung, jadi masa tua teh tidak susah, sudah banyak tabungan cukup untuk 7 turunan. Amin, alhamdulillah ya. Kalau kita punya ilmu masa muda Bunda ya, dulu pertama nikah itu kursus, uang suami itu dikasih buat kursus jaga-jaga, siapa tahu suami kita tuh sakit, siapa tahu suami kita tuh amnesia ya. Makanya Bunda kursus dari mulai SMP tuh, Bunda udah kursus jahit mulai SMA, saat dibayarin sama suami sekarang kan mantan ya, uang kursus salon, kursus rias pengantin, jahit waktu SMP segala ya, rias pengantin apa salon, make up ya semua. Alhamdulillah anak-anak kan kuliah, pada kuliah anak laki-laki, yang utama tuh anak laki-laki, karena anak laki-laki kan membawa istrinya ya untuk kesejahteraan. Kalau wanita juga ada yang kuliah Bunda, tapi kan yang wanita mamansi nih yang banyak duit. Alhamdulillah Bunda sekarang masa tua invest di Nanjung. Berdampingan dengan anak ya, anak-anak sudah punya rumah semua, cucu 13 ya. Dengan kita punya ilmu mensejahterakan keluarga ya, semoga bermanfaat ilmunya. Sekarang Bunda sambil kalau di Nanjung itu sambil masak, sambil berbagi pola ya. Karena sayang ya ke ini apa dekat gunung gitu ada sulingnya. Begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tong di skipnya, iklannya dari list, cara resepnya